Halo, kali ini kita akan mencoba unboxing mesin absensi tipe ZK Teco LX50B. ZK Teco LX50B versi bahasa Indonesia. Ini kardusnya ZK Teco. Kita coba buka. Isinya apa aja? Kartu garansi. Kemudian lembar manual. Ada lembar manualnya ya, ada petunjuknya di sini berbahasa Indonesia. Oh, ada petunjuknya. Oke. Kemudian apalagi isinya? Kabel USB untuk power dan ada flasher dan skrupnya. Ada adaptor. Adaptornya 5 volt. Dan ini dia mesin absensi LX50B. Kita buka. Oke, ada bracketnya di sini untuk tempel ke tembok. Ya. Ini bagian bawahnya untuk colok adaptor atau powernya bisa jadi dari kabel USB juga. Kemudian kita coba nyalakan. Ya, kita copot ini segel untuk sensornya ya. Kita lihat spesifikasinya. Spesifikasinya adalah jumlah jari 1000 jari. Jadi kalau satu orang rekam dua jari itu bisa menampung 500 orang. Kalau satu orang rekam lima jari berarti bisa menampung 200 orang atau 200 user. Kemudian memori transaksinya di sini memori simpan ya 50.000 transaksi. Jadi mesin ini bisa menyimpan transaksi masuk pulang sebanyak 50.000 kali. Oke, tipenya 5X LX50, vendornya ZK Teco. Mesin sudah berbahasa Indonesia. Kita coba singkat rekam jari. Waktu perekaman 3 kali perekaman. Oh, sorry. Kita ulangi lagi. Iya. Setelah perekaman berhasil kita saya coba yang jari yang sudah berhasil terekam tadi. Terima kasih. Oke. Sekali lagi dicoba. Terima kasih. Oke.